Nah, bukan cuma Arba'in nih, Lur. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding terhadap terdakwa Resi Fernandes, mantan sekretaris Desa Air Telu, Kecamatan Kumundebay, Kabupaten Kerinci. Informasi selanjutnya kita pantau di pantauan Bang Jack. Atas putusan banding Resi Fernandes, mantan sekretaris Desa Air Teluh Kecamatan Kumundebay, Kabupaten Kerinci, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. Dalam amar putusan banding yang diterima, dengan isi putusan menyatakan terdakwa Resi Fernandes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Resi Fernandes dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa Resi Fernandes untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp77 juta lebih dengan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan. Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 1 tahun penjara. Di mana sebelumnya dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Resi Fernandes divonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kurungan penjara. Iqbal, JEK TV, melaporkan.